Bila ada orang
kagak mau ngerjain jamaah, ya, maka aku akan bakar rumah mereka. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sholat jamaah ini hukumnya wajib, cuman wajibnya fardu kifayah. Dalam madzhab Syafi'i fardu kifayah. Dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, sembahyang jamaah hukumnya fardu ain. Karena Imam Ahmad pakai hadis la sholata lijaril masjidi illa bil masjid. Kagak sah sembahyang seseorang yang merupakan tetangga masjid, tapi dia sembahyangnya di rumah, walaupun sembahyang jamaahnya, walaupun di rumah sembahyang jamaah. Itu Imam Ahmad melihat hadis itu, dia bilang sembahyang jamaah hukumnya fardu ain. Kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Yang tadi omongan Nabi, kalau apa pada ninggalin sembahyang jamaah, gua bakar rumahnya. Itu tanda bahwa apa, ancaman Nabi sembahyang jamaah hukumnya wajib, cuman wajibnya kolektif yang disebut fardu kifayah. Jadi pertama masalah hukum sembahyang jamaah. Yang kedua, minimal seorang makmum, ya, ama minimal sholat jamaah itu dilakukan oleh dua orang. Minimal yang satu jadi imam, yang satu jadi, itu minimal. Minimal sembahyang jamaah itu dua orang. Nah, ini si makmum bisa dikatakan ngikut jamaah dengan imam, ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, bahwa si makmum ini ngikutin imam, dia dapat dikatakan berjamaah dengan imam, minimal dia jangkep dapat takbiratul imam, takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Selama imam belum salam, kita jadi makmum ngikut sama dia di mana aja masih boleh. Selama belum salam, dia lagi duduk di antara dua sujud, kita takbir Allahu Akbar, kita ngikut, dapat sembahyang jamaah selama imam belum. Tapi kalau begitu kita ngikut imam, kita takbir Allah, kita belum selesai bar, imam udah salam, maka habislah, kagak dapat pahala jamaah. Jadi saat kita ngikutin imam, imam belum salam. Atau kalau emang imam menjelang salam, kita udah duluan Allahu Akbar, baru imam assalamualaikum, dapat. Kita kagak usah turun. Ya, walaupun imam, walaupun ni makmum menjelang salamnya imam, dia dapat bar. Imam belum salam, dapat. Walaupun ni makmum kagak sempat duduk tahiyat. Jadi yang penting imam belum salam, makmum takbir jangkep. Begitu dia lihat imam lagi duduk tahiyat, Allah, baru Allah, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kagak dapat. Tumen terusin, ya, jangan Allah, assalamualaikum, becek banget imam. Emang dia tahu. Pokoknya kita masih dapat ngikut terhitung jamaah sebelum imam salam. Sebelum imam salam dan kita udah jangkep takbir kita Allahu Akbar. Itu dapat tuh. Tuh, masalah kita ngikutin imam. Yang selanjutnya, kita ngikutin imam bahwa kita wajib niat makmuman. Wajib niat makmuman, sembahyang fardu, sembahyang sunnah yang emang jamaah, itu kita wajib niat makmuman. Sembahyang maghrib, ya, makmum wajib niat makmuman. Sembahyang apa aja yang pakai jamaah, makmum wajib niat makmuman.
mau sembahyang terawih sunnah, wajib niat jamaah, wajib niat makmuman. Walaupun niat makmuman kagak wajib disebut saat takbiratul ihram. Niat makmuman kagak wajib disebut saat takbiratul ihram, boleh setelah takbiratul ihram kecuali pada 4 sholat. Makmum wajib nyebut takbiratul ihram boleh setelah takbiratul ihram dah. Makmum wajib niat makmuman setelah takbiratul ihram kecuali 4 sholat. Sholat Jumat makmum wajib nyebut makmuman pada saat takbiratul ihram. Yang kedua, sholat yang iadah diulang. Makmum imam wajib nyebut makmuman dan imaman saat takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat nazar. Makmum dan imam wajib nyebut makmuman dan imaman saat takbiratul ihram. Yang keempat, sholat jamak takdim lagi hujan. Makmum wajib nyebut makmuman, imam nyebut makmuman, imaman pada saat takbiratul ihram. Di luar 4 sholat tadi, makmum dan imaman kagak wajib nyebut niat makmuman saat takbiratul ihram. Boleh setelah takbiratul ihram dengan catatan belum berlakunya satu rukun yang wajib. Contohnya, kita jadi makmum sembahyang maghrib, ya, begitu imam takbir Allah, nih imam nih, imam wajib gak niat imaman? Imam kagak wajib niat imaman kecuali pada sembahyang yang 4 tadi. Kalau emang selain sembahyang 4 tadi imam kagak nyebut imaman, konsekuensinya dia imam dapat pahala sembahyang sendiri, kagak dapat nilai jamaah. Tapi imam yang kagak nyebut imaman, sembahyangnya sah. Cuman karena dia kagak niatin jadi imam, dia kagak dapat pahala jamaah, sembahyangnya sah. Beda sama makmum. Makmum ngikut jamaah, dia kagak sebut dirinya makmuman, maka leksana gerbong kereta dia kagak nyangkutin dirinya nih, maka sembahyang makmum kagak sah. Kenapa? Dia tala'um, dia bermain-main dalam ibadah, pengennya jamaah, tapi dia kagak niatin jamaah, maka sembahyangnya kagak sah. Kalau makmum kagak niatin makmum, ya. Nah, balik lagi. Ini imam, ini makmum. Niat imaman, niat makmuman kagak wajib saat takbiratul ihram di luar yang 4 tadi, sholat yang tadi. Adapun di luar 4 sholat yang tadi, itu imaman nyebut imaman, nyebut makmuman kagak wajib pada takbiratul ihram. Boleh setelah takbiratul ihram. Tetapi lebih utama saat kita takbiratul ihram. Ngerinya kelupaan. Ya. Jadi seandainya dia kata imam, Allah usolli fardhul maghribi. Usolli fardhul maghribi aja dia bilang. Usolli fardhul maghribi. Allah. Nah, dia sebut tuh. Usolli fardhul maghribi. Biar dia kayak sebut imaman. Tapi dia setelah takbir dia ucap imaman, hukumnya boleh. Karena lapas imaman atau makmuman kagak wajib saat takbiratul. Cuman kudu dia sebut sebelum berlakunya satu rukun. Dia makmum ngikutin imam, ya. Dia takbir usolli fardhul maghribi makmuman Allah, dia sebut lagi tuh. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai Arab lagi. Saya niat sholat fardhu maghrib. Bar, mama. Baru dia kata makmuman, hukumnya boleh. Karena niat takbir, niat makmuman kagak wajib saat takbir. Tetapi yang lebih bagus dia sebut saat takbir. Sholli fardhul maghribi makmuman. Allah, dia kata lagi dalam hati tuh. Saya niat sholat fardhu maghrib jadi makmum, bar.
lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin, kagak wajib. Yang wajib cuma tiga. Kata saya sholat fardu nama sembahyangnya, tapi tambahannya ya imam nyebut imaman, makmum nyebut makmuman. Boleh setelah takbiratul ihram. Kalau yang di dalam takbiratul ihram yang tiga tuh, kecuali pada sholat yang empat tadi wajib ada pada takbiratul ihram, baik imaman baik makmuman wajib nyebut saat takbiratul ihram. Makanya mulanya dia sembahyang sendiri nih. Ada orang sembahyang sendiri, kan kagak ngomong makmuman. Kayak kagak ngomong nyebut imaman, sembahyang sendiri. Ternyata ada orang ngikut. Nih. Dia takbir deh nih. Ya, Allah, makmum takbir, wa akbar. Nah, niat makmuman. Ini imam kan emang dari mula sembahyang sendiri. Nah, langsung si imam niat sendiri dalam hatinya, saya jadi imam, imaman. Hah? Kalau nggak ada yang ikut nggak bisa disebut. Iya. Makanya niat imaman kagak wajib. Iya. Begitu dia mulanya kan kagak wajib karena nggak ada. Begitu dia diikutin orang, lah dia kan sembahyang sendiri. Kalau dia kagak nyebut imaman, lah dia sembahyang sendiri nih. Nah, tapi dia nggak nyebut imaman, dia sah. Gitu ya. Tapi begitu dia dengar ada orang ikutin, dia pasang niat imaman. Ini yang dikata niat imam sama makmum kagak wajib pada saat takbir, betul? Kalau niat imaman wajib saat takbir, maka dia nggak boleh niat imaman. Emang mulanya sendiri. Nah, makanya kata ulama niat imaman kagak wajib pada saat takbiratul ihram kecuali di empat sholat tadi. Makanya begitu dia sholat sendiri, dia kan gak nyebut imaman. Begitu ada orang yang datang, kalau mau pahala jamaahnya dia dapat nih, si imam yang sendiri, yang tadinya dia sendiri, dia kata imaman, baru dia dapat pahala jamaah. Kalau si imam kagak niat imaman, si makmumnya niat makmuman, si imam kagak niat imaman, si imam nilainya sembahyang sendiri. Ya. Iya, pokoknya dalam kondisi manapun, ya, si imam nyebut begitu ada yang ngikutin, dia pasang diri imaman. Enggak kudu lagi berdiri. Kapan aja? Sebelum berlakunya satu rukun. Mama dia lagi ruku. Ya. Sebelum rukunya habis, dia kudu niat imaman. Atau makanya si makmum kudu ngasih kode, paling kagak suara. Enggak usah nyolek. Nyolek enggak diajarin. Yang penting takbir aja. Ya. Kalau nyolek jadi bahaya. Ini guru silat yang sembahyang. Begitu dicolek, wes. Apa dia kata? Tuh, kaget. Makanya takbir aja, Allahu Akbar. Dulu zaman saya masih belum ngerti, ya. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya anggapan, kenapa kudu nyolek? Katanya kalau emang kita lagi sembahyang sunnah, ini dia mau sembahyang wajib, gini. Itu gak ada dalilnya. Imam boleh kita ikutin. Umpama dia ba'diyah. Ba'diyah zuhur. Kita sembahyang zuhur. Kan kita gak tahu. Walaupun kita tahu sekalipun gak jadi masalah. Karena gerakannya sama. Ya, umpama ini dia ba'diyah rokat kedua. Kita ngikutin zuhur, takbir aja udah. Ntar dia salam nih, kita nambahin tiga. Ya enggak? Yang penting sama. Kecuali ini orang sembahyang jenazah, kita sembahyang zuhur. Lah agak nemu.
Gerakannya masih sama, urutannya masih sama, tinggal nambahin. Atau dia sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana kan rukunya pakai dua kali. Enggak boleh. Kalau tuman sembahyang sunnah, ini imam sembahyang terawih. Kita datang emang belum sembahyang isya. Kagak boleh sembahyang terawih dulu kalau isyanya belum dikerjain. Dia ngikutin tuh imam. Imam sembahyang terawih, makmumnya sembahyang isya. Begitu dua rokaat dia dapat dua sama imam, dia nerusin lagi dua. Pokoknya selama nazom bentuk sholatnya sama, itu boleh. Makanya gak ada istilah nyolek. Kalau emang imam sembahyang sunnah katanya begini, gak ada. Gitu. Jadi kita cukup takbir aja Allahu Akbar. Nah kecuali sembahyang lain. Ya. Seperti itu. Diam lagi dah. Ya, paham tuh ya? Seperti itu. Jadi niat imaman kagak kudu takbiratul ihram kecuali di empat sholat yang tadi. Makanya kalau ada orang sembahyang sendiri kemudian ada makmum, dimanapun kondisi apapun makmum itu kan langsung ikut. Nah, dia niatin imaman. Nah, tapi sebaliknya, begitu si makmum sholat dengan imam, makmum kagak niat makmuman, maka sembahyangnya kagak sah. Kenapa kagak sah? Dia ngikutin imam barang yang dia belum niatin. Jamaah ini ibadah. Jamaah ini innamal a'malu binniyat. Karena jamaah ini ibadah, ibadah ini butuh niat, yang kagak niat kagak sah. Jadi ada orang ngikut jamaah, dia kagak nyatain dirinya sebagai makmuman, maka sholatnya kagak sah. Baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah, sembahyang terawih jamaah, sembahyang idul fitri, idul adha, yang pakai jamaah, maka makmum wajib, wajib nyebut makmuman. Adapun imam, dia kagak nyebut makmum, dia kagak nyebut imaman, sembahyangnya sah-sah aja. Tumen kagak dapat pahala kecuali di empat sembahyang tadi. Jumat, sembahyang nazar, sembahyang jamaah, takdim waktu hujan, sama sembahyang i'adah. Imam kagak nyebut imaman, lah kagak sah. Tuh, itu bagiannya seperti itu. Nah ini ada lagi aturan jamaah bahwa dikata di sini apa? Wala tasih wa yajuzu an yahtammal hurru bil abdi. Bahwa dalam sembahyang jamaah seorang yang merdeka boleh jadi makmum dengan budak. Ini yang namanya masalah jamaah bukan masalah status sosial. Oh, imamnya motornya lunas, makmumnya motornya ngutang, gak boleh. Gak ada persyaratan gitu. Pokoknya status sosial, warna kulit, jabatan, apakah itu dia, itu gak masuk pada bagian-bagian itu. Pokoknya bacaannya benar, hafalannya banyak, ngerti hukum, boleh jadi imam. Makanya di sini katakan wa yajuzu an yahtammal hurru bil abdi. Bahwa orang merdeka boleh jadi makmum dengan orang yang statusnya budak. Bahkan di kalangan sahabat itu banyak budak yang hafalan Qur'annya banyak jadi imam, jadi ulama. Makanya ada kitab namanya Al-Mawali. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang dia jadi budak tapi jadi ulama. Status sosialnya budak tapi jadi ulama. Ada Sayyiduna Bilal, ada Amr bin Yasir. Banyak tokoh-tokoh yang dia budak tapi dia ulama. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Sirin, tokoh-tokoh yang memang statusnya budak tapi jadi ulama, jadi imam. Ya. Ini yang dikata wala yajuzu an yatammal huru bil abdi wal baligu, dan sah orang balig jadi makmum bil murahiqi, dengan orang yang sudah mumayyiz.
makmumnya hati-hati, imamnya bocah, dengan catatan udah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz kagak sah. Ya, ada bocah belum mumayyiz, dikata mumayyiz belum bisa makan sendiri, belum bisa tahu duit 50 ribu sama 100 ribu, belum tahu dia. Ya enggak, dikasih cepean girang, dikasih 100 ribu dibeset. Nah, berarti belum mumayyiz. Ya. Kalau udah mumayyiz, dia boleh jadi imam asal bacaannya benar. Ini orang baleg, aki-aki sekalipun boleh jadi makmum bocah yang mumayyiz. Disebut murahik. Disebut murahik. Murahik ini orang yang udah mumayyiz. Makanya kalau ada emak-emak punya anak yang mumayyiz, anak itu kagak boleh jadi makmum emaknya, sebab udah mumayyiz. Kalau laki ya, punya bocah lelaki mumayyiz, imamnya jadi imam, kagak boleh. Kalau dia belum mumayyiz masih boleh. Seperti itu. Nah, dalam urusan imam sama makmum ada lima, di mana hukum imam sama makmum sah. Yang pertama, lelaki bermakmum sama lelaki, hukumnya sah. Yang kedua, perempuan bermakmum kepada lelaki, hukumnya sah. Yang ketiga, banci yang punya kemaluan dua bermakmum dengan lelaki, hukumnya sah. Yang keempat, perempuan jadi makmum dengan imam banci. Bancinya banci yang kemaluannya ada dua. Ya, kalau emang banci zaman sekarang emang laki. Yang kelima, perempuan bermakmum kepada perempuan, hukumnya sah. Itu lima, di mana hukum makmum dan imam sah. Ada empat yang kagak sah. Empat kondisi. Yang pertama, lelaki jadi makmum, imamnya perempuan. Lakinya mumayyiz minimal, imamnya perempuan, kagak sah. Itu. Yang kedua, lelaki jadi makmum, imamnya banci. Dia kan banci barangnya ada dua. Boleh jadi dia menjadi perempuan, makanya kagak sah. Yang ketiga, banci yang punya barang dua jadi makmum, imamnya perempuan. Boleh jadi dia laki. Oh, kagak sah. Yang keempat, banci jadi makmum, imamnya banci juga. Ini banci emang banci yang kemaluannya dua. Namanya khunsa muskil. Khunsa muskil itu orang yang punya kemaluan dua. Jadi barang laki yang dia punya, kelenjing dia punya, yang gelumpang dia punya. Jadi orang yang kalau kemaluannya dua, ya, dia belum bisa disebut balik kalau belum ngalamin dua-duanya. Dari barang perempuanan yang keluarin head, dari barang lelakiannya keluar armani. Siapa yang punya barang dua, itu hukum belum jelas. Makanya kalau mau disunatin, nih buatnya bocah punya kemaluan dua, dia belum boleh disunatin. Nggak boleh disunatin cara laki, nggak boleh disunatin cara perempuan. Sebelum nungguin status dia udah kemana condongnya. Umpama dari mula buatnya dia udah demen main masak-masakan. Kalau main masak-masakan dia main rumah-rumah maunya jadi ibu-ibuan. Ya, wah berarti dia perempuan nih. Operasi bahwa dia perempuan. Abis operasinya kelar, sunatin cara perempuan. Umpama kalau main-main sama temennya, dia demennya mainnya tembak-tembakan. Ya, main jadi ayah-ayahan, main kuda-kudaan. Berarti dia laki. Operasi baru sunatin cara laki. Kalau emang tadinya dia belum ketahuan laki perempuan, nggak boleh disunatin cara dua. Gitu. Seperti itu. Jadi kudu jelas dulu. Gitu. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan enggak sah seorang
seorang lelaki bermakmum kepada imam seorang perempuan. Jadi lima bentuk sah, ya, keadaan imam makmum, empat enggak sah. Wala qari'in bi umiyin, dan kagak sah seorang qori yang pandai mahrajnya, yang pandai baca Quran, bermakmum kepada orang yang kagak pandai, yang kagak bisa baca Quran, kagak boleh jadi imam orang yang pandai. Qori, orang yang pandai bisa baca Quran. Ummi, orang yang kagak bisa baca Quran, mahrajnya ambrak-ambrakan, hurufnya nyebut apa jadi kata, itu namanya ummi. Ya, orang jahiliyah karena enggak pernah belajar disebut bangsa ummi, yaitu PBH, pasukan buta huruf. Tuh. Ya. Bagaimana kalau kita kagak tahu sembahyang, emang sembahyang yang kagak pakai suara, enggak kedengeran, sembahyang zuhur, sembahyang asar, emang kita kagak tahu? Maka sembahyang kita hukumnya sah karena kita kagak. Kalau kita sembahyang yang berbunyi maghrib, isya, subuh kan bunyi, ya enggak? Kalau emang bacaannya, fatihahnya, upamanya rusak, wah itu kalau emang kita udah di tengah-tengah, kita mau parokoh. Kalau emang kita dari awal udah tahu kagak boleh, kita makmum sama dia, ya enggak? Mahrajnya ajak-ajakan. Gitu. Iya karena berdua, iya karena sain. Pokoknya ummi ini bacaan Qurannya rusak. Ada huruf yang dia buang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kudunya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian yang disebut ummi karena dia enggak pandai, enggak tahu hukum tajwid, hukum mahraj, itu kita kagak boleh bermakmum sama dia. Ini aturan sholat jamaah sebagai bentuk bahwa yang namanya pemimpin, meskipun dalam sholat ini ada kriterianya. Kalau yang namanya makmum sih kagak pakai kriteria, ya enggak? Makanya imam jangan sembarangan. Lah kalau kita emang ngaji, ya, belum rapi, jangan demen buat jadi imam apa? Gitu. Ya enggak? Ini kadang-kadang baru begitu. Jadinya ini makmumnya jadi rusak gara-gara dia. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baik, ada donasi yang masuk Rp200.000 dari Ibu Siti Bebek. Ya, mudah-mudahan beliau sekeluarga panjang umur, sehat afiat, penuh barokah dalam bimbingan dan keriduan Allah Ta'ala. Anak-anaknya pada sukses, dilindungi dari bala fitnah, penyakit, musibah. Ya, dan juga orang tua beliau, keluarga beliau yang telah meninggal dunia, dalam ampunan Allah Ta'ala ala hadini ya al-Fatiha. أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك